responnya seperti apa? Berarti sedikit ada hari aja, ini Pak ya? Hari ini ada, oke. Berarti jempol ada Pak ya? Pak, berapa orang Pak yang mau digugat Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andika Rahman, wartawan Tribun Cirebon.com di Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini saya sedang berada di Islamic Center Indramayu ya, di mana Islamic Center ini menjadi titik kumpul pemberangkatan masa aksi dari Aliansi Santri untuk Masyarakat untuk Rakyat Indonesia atau ASRI, di mana mereka akan melakukan aksi unjuk rasa di Ponpes Al Zaitun pada hari ini, dan sekaligus aksi unjuk rasa ini menjadi aksi unjuk rasa jilid 3 di yang terlaksana di Ponpes Al Zaitun. Nah, seperti ini masa aksi sudah mulai berkumpul ya di Masjid Islamic Center, untuk kemudian nantinya akan melakukan konvoi ke Ponpes Al Zaitun Indramayu yang berlokasi di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Di sini juga terparkir banyak sekali kendaraan roda 4 ya, yang nantinya akan digunakan oleh para masa aksi untuk menuju ke Ponpes Al Zaitun Indramayu. Ya, nah itu kembali ada masa yang kembali datang ya. Masa aksi ini memakai baju serba hitam dalam aksi unjuk rasa Ponpes Al Zaitun nanti. Baik, mungkin sekian ya laporan langsung dari wartawan Tribun Cirebon. Assalamualaikum, Andika Rahman di Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andika Rahman, wartawan Tribun Cirebon.com di Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini saya sedang berada di Ponpes Al Zaitun ya, tepatnya di depan gerbang masuk Pondok Pesantren. Namun seperti bisa kita lihat, aksi demonstrasi J3 yang akan berlangsung hari ini sangat berbeda jika dibanding aksi demonstrasi pada jilid pertama dan kedua sebelumnya, di mana sebelumnya itu pihak Al Zaitun menyiapkan masa tandingan. Namun pada aksi jilid ketiga hari ini tampak lingkungan pondok pesantren sepi ya, dan tidak ada masa tandingan disiapkan oleh pihak Al Zaitun. Di sisi lain, petugas kepolisian tentu ya bersiaga di lokasi Al Zaitun, di mana polisi juga memasang kawat berduri seperti bisa kita lihat untuk mengantisipasi agar pendepo tidak mendekat ke Ponpes Al Zaitun. Polisi juga berjaga di sejumlah titik ya, dan juga melakukan penyekatan jalan
agar tidak ada masyarakat yang mendekat ke lokasi demo. Saat ini diketahui para pendemo sebelumnya titik kumpul di Islamic Center Indramayu dan juga di Haur Gelis masih dalam perjalanan ya, dan belum menuju ke lokasi demo di Ponpes Al Zaitun tempat saya melaporkan saat ini. Oke, demikian polisi terus berjaga di lokasi ini untuk mengantisipasi diinginkan. Mungkin dapat saya sampaikan kembali bahwa memang ya untuk aksi unjuk rasa jilid ketiga hari ini sangat berbeda sekali dengan aksi unjuk rasa pada jilid ke-1 dan ke-2. Suasana lingkungan Ponpes pun tampak sepi dan hanya ada petugas keamanan ya yang berjaga di sebelah sana dan juga pekerja bangunan. Tidak ada santri maupun pengurus pondok pesantren yang melakukan penghalauan atau menjadi masa tandingan dalam aksi unjuk rasa pada hari ini. Aku mengenalkan saya Hanika Rahman, wartawan terbaca Unikom di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya sedang berada di Ponpes Al Zaitun, di mana pada pukul 13.50 waktu Indonesia Barat, akhirnya aliansi Santri dan Rakyat Indonesia atau singkat ASRI untuk masyarakat Indramayu akhirnya sampai ke Ponpes Al Zaitun. Aksi unjuk rasa ini merupakan aksi unjuk rasa jilid ketiga ya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengepung Ponpes Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang, di mana salah satu tuntutan mereka adalah di mana pada pukul 13.50 waktu Indonesia Barat akhirnya aliansi Santri dan Rakyat Indonesia atau singkat ASRI untuk masyarakat Indramayu akhirnya sampai ke Ponpes Al Zaitun. Aksi unjuk rasa ini merupakan aksi unjuk rasa jilid ketiga ya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengepung Ponpes Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang, di mana salah satu tuntutan mereka adalah Allahumma ala taharah rasulillah
aksi unjuk rasa yang akan mereka lakukan di siapa yang berwenang biar kami komunikasi. Artinya ketika ada nanti benturan. Hati-hati. Saudara kita, rekan kita diambil sama polisi itu. Terima kasih. Makanya sekali lagi peserta aksi dengarkan komando mobil komando. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama saya minta kepada seluruh peserta aksi agar tertata dan tersusunnya kekuatan kita. Jangan sampai ada yang berteduh. Jangan sampai ada yang bercerai-berai. Siapa, Pak? Pak Pati, ini enggak ada yang masaknya. Assalamualaikum, Pak Pati. Pak polisi. Terima kasih. Dari Zaitun enggak menyiapkan masa lagi, Pak Panji? Ada perkembangan, Pak, soal ini baris krim, Pak. Pak Panji, izin mantau apa, Pak Panji? Responnya hari ini mau ada para santri yang bersuara? Ini kalau enggak disediain gini artinya enggak khawatir apa ya? Pak Panji, kabarnya aman mau ya sejauh ini ya, Pak Panji ya? MUI. Pak Panji, kabarnya mau gugat MUI, Pak Panji, hari ini. Ada pemeriksaan lagi kapan, Pak Panji? Pak Panji, bocoran dong, gugatan ke MUI. Responnya seperti apa? Berarti sedikit ada hari aja, ini, Pak ya? Hari ini ada, oke. Berarti jempol ada, Pak ya? Pak, berapa orang, Pak, yang mau digugat, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Salam alaikum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.